bersama kita di The Gumilar Family. Hari ini kita mau prepare buat acara ulang tahunnya Al. Ikutin terus ya keseruan kita. Let's go. Capek banget ya nak. Jadi aduh capek banget. Iya udah nih kok. Muka gue udah kesel banget. Tapi syukur deh ya, tapi udah selesai gitu. Suka sih asal-asal. Suka sih harusnya. BTW, nanti kan besok kan banyak acara tuh, pasti banyak orang. Terus nanti kan ini udah tahu muka gue, kalau misalkan muka gue capek tuh pasti gimana, kelihatan pucet, terus gapres, aduh. Oh iya ya. Tapi gue baru ini loh, beli ini. Apa tuh? The gel mask. Ini dia, gel mask dari Sparklet. Sekarang Sparklet masih lengkap aja ya. Gila, dari banget. Ini gue juga baru pertama kali sih. Gue juga penasaran sih kalau ini kok bisa kita berpengaruh. Gak ada yang sih. Dikombinasiin buat kulit normal dan cenderung berminyak. Itu bisa double juga. Nanti cobain yuk. Boleh dong. Apa sih? Kan buat besok acaranya. Sebelumnya kita cuci muka dulu sih. Iya dong. Oke, kita cuci muka dulu. Ini wajib itu tuh, wajib apa namanya? Cuci muka dulu ya guys. Cuci muka dielap biar si maskernya itu nempel. Jadi keringin dulu muka kita. Nah, oke. Okay. Nah, berhubung kulit aku normal, jadi aku cuma pakai warna pink aja. Nah, kalau aku itu mukanya apa sih?
normal tapi sedikit berminyak, jadi aku mau kombinasiin dari di teaser ini aku mau pakai yang bubur yang ini dan yang ini aku pakai. Kita buka ya. Nah, ini tuh beratnya 100 gram dan udah no test animal dan udah BPOM juga. Jadi ini udah aman banget ya. Jadi jangan enggak usah. Ini udah aman banget. Ya, dan ada stiker hologramnya. Jadi jangan takut ini palsu. Buat kalian yang mau beli Scarlett, kalian bisa ke official store-nya langsung biar enggak kena tipu atau barang palsu gitu. Oke, kita langsung buka. Nah, ini packagingnya sih aku suka banget. Ini simpel ya. Itu kayak simpel gitu, kalau muat dibawa kemana-mana itu nggak makan banyak tempat gitu. Iya. Simpel tinggal. Nah, di sini juga ada spatulanya juga. Spatula gitu kayak ada si pengamannya. Enggak ada spatulanya. Buat oles-oles kayak buat gini. Buat sini buat aplikasiin sih maskernya ke sini biar enggak pakai tangan gitu, kayak biar lebih higienis. Biar higienis gitu. Ya enggak sih? Ya Allah sih. Ini teksturnya kayak gel gitu, tapi ini lebih lembut deh. Dan ini warnanya juga kayak hijau tapi ke grey-grey gitu. Dan yang si warna pink ini teksturnya tuh kayak jelly, emang jelly sih ya. Terus dan ini berwarna emas. Nih. Kayak madu sih, mirip banget madu. Kayak honey. Tapi ini ada itunya, ada glitter-glitter kayak gini. Oh, kayak itu lebih fresh banget gitu ya. Ada glitter gini. Kelihatan kan? Karena ini mengandung 7 berry ekstrak, banyak banget manfaatnya untuk antioksidan. Kalau yang ini teksturnya lebih ke gel-gel yang kental banget gitu, dan warnanya juga warna dove banget. Ini wanginya wangi charcoal dan combine sama si green tea-nya. Dari teksturnya itu aplikasiin. Dan sebelum kita aplikasiin ke muka kita juga perlu dan wajib banget skin test nih, supaya kayak oh ini tuh cocok gak nih sama muka kita. Nantinya kalau misalkan langsung coba nanti takutnya muka kalian rusak. Jadi kita skin test dulu ya. Ya karena kulit kita beda-beda. Kita skin test dan kita diamkan 5-10 menit. Kalau enggak ada reaksi apa-apa, kita lanjut. Tapi kalau misalnya ada reaksi gatal apa-apa, ya udah. Lanjut. Stop aja gitu kayak takut. Nanti takut wajah kalian tambah parah. Oke. Kita diamin dulu. Diam. Nah, karena aku tuh enggak ada reaksi apa-apa, mungkin aku cocok ya. Cocok. Berarti kita lanjut ya. Aku dikombinasiin karena di sini kulit aku agak sedikit berminyak dan di sini kering. Jadi aku pakai yang kombinasi gitu. Ya. Ini pakai di T-zone aku ya. Dikasihin. Ih, sumpah ini adem banget. Jadi muka aku tuh lagi fresh gitu loh, gitu rasanya. Nah, pokoknya kita ratain. Sepatuannya agak susah juga ya ini. Kurang gede, kurang usah ya. Jadi kita nggak bawa spatula dan kita juga nggak tahu mau maskeran. Jadi dan ide bulinya itu benar-benar nggak ada. Iya, nggak ada banget. Ini ya. Dan kita ke ini. Kita hindari daerah mata dan mulut, kayak ini kelopak mata nggak boleh sama bibir gitu ke gue ya. Karena bahaya. Duh, aku nggak bisa rapi sih ya, apa-apa deh. Ini pokoknya ratain lah gitu. Kayak apa kayak ini. Oke, udah ini udah apa sih namanya? Udah rata. Sekarang kita tunggu Tani udah pakai ya. Kalau aku nggak ada warnanya ya, karena ini warnanya agak bening kalau ke muka. Tapi ini bagus banget, sumpah dingin. Iya, meskipun tidak dimasukkan ke kulkas gitu. Tapi dingin banget.
jadi aku duduk dulu. Ada apa ya guys? Karena sepatunya kecil. Kita mau bawa. Aduh, bagus banget ya. Iya dong. Yang Tani udah pakai kan yang varian seriously shooting and hydrating gel mask nih, yang mengandung niacinamide untuk membantu mencerahkan kulit. Terus ada vitamin C. Vitamin C ini membantu meningkatkan produksi kolagen. Dan ada grapefruit water yang membantu menjaga lapisan luar kulit terhidrasi. Kemudian ada juga seven berry extract yang membantu sebagai antioksidan pada kulit. Terus untuk membantu melawan radikal bebas yang menyebabkan penuaan dini seperti kerutan, kusam, dan warna kulit tidak merata. Terus ada juga ginseng extract yang membantu menyamarkan kerutan secara nyata. Selain itu ada juga centella asiatica extract. Ini merupakan antioksidan yang baik bagi kulit kita. Terus ada juga rose flowers water yang dapat membantu mengurangi kemerahan dan bengkak pada kulit. Dan yang terakhir ada allantoin. Ini tuh berfungsi untuk menjaga kelembaban dan kelembutan kulit kita. Tuh kan banyak banget yang manfaatnya ya Tenida. Itu yang baru yang Tenida pakai loh. Belum yang aku pakai yang tadi yang varian Herbalism Mugwort Mask. Nih aku kasih tahu ya manfaat dan kandungan si Herbalism Mugwort Mask ini. Yang pertama ada Mugwort Extract. Kandungan ini memiliki efek membantu menenangkan kulit. Dan ada juga vitamin C. Si vitamin C ini dapat membantu meningkatkan produksi kolagen. Selain itu ada juga glutathione dan niacinamide. Nih, si kedua ini dapat membantu menyamarkan noda pada kulit dan mencerahkan warna kulit. Nih, ada juga nih yang lebih keren, yaitu bambu charcoal yang dapat membantu membersihkan kulit. Dan ada juga allantoin yang dapat membantu menjaga kelembaban dan kelembutan. Dan yang terakhir ada chlorophyllin and green tea powder. Nah, si chlorophyllin sama green tea powder ini dapat membantu sebagai antioksidan yang baik untuk anti-aging. Wah, wow, banyak banget ya kandungan dan manfaatnya. Iya. Dan sekarang kita tunggu sampai 10 menit. Ingat, jangan tunggu sampai kering ya. 10 sama 15 menit. Nah, udah 10 menit. Kita bilas. Kita bilas yang kabur ya. Coba ini banget. Kulit merasa jadi lembab. Yang bikin juga. Ini seger banget dan kulit aku merasa lembab. Kulit aku merasa lembab dan kulit aku bersih banget dan ini bersih, lihat kan kulitnya. Rekomendasi banget buat kalian karena ini 75.000 per item kalian udah bisa dapat produk sebagus ini. Jujur sih ini bagus banget ya. Buat kulit aku juga bagus. Buat kalian yang mau beli, kalian bisa nanti aku cantumin di description box dan juga nanti ada di sini. Kayaknya pokoknya jangan salah beli, harus beli di official langsungnya karena sekarang udah banyak produk-produk tiruan. Nah, jangan sampai salah beli. Nanti takut kalau misal kalian beli yang produk yang tiruan nanti wajah kalian bakal tambah rusak gitu kan. Kayak baik gitu, mending beli langsung di official store-nya. Kayaknya oke. Pokoknya makasih banget buat Scarlett. Ini pokoknya. Nah, besok aku akan percaya diri dengan acara besok pokoknya. Nah, buat kalian yang penasaran acara ulang tahunnya seperti apa, pokoknya nanti kita lanjut video selanjutnya. Oke, bye-bye. Terima kasih sudah menonton. Sekian dulu. Bye-bye. Makasih Scarlett. Hai guys, sekarang kita mau ke acaranya.